Om, lagi ngapain Om? Biasa, santai. Gimana? Nih, ada pertanyaan nih dari Kicau Mania. Banyak kak nanyanya? Enggak Om, cuma 3 pertanyaan aja. 3 ya, soalnya waktu kita mepet nih, ada show lagi di TV lain. Silakan. Kenapa dan apa saja penyebab burung masih usia trotol bisa terkena kasus cabut bulu atau kanibal Om? Banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor, salah satunya yaitu bisa juga stres, mentalnya down. Jadi stres itu bisa akibatkan mentalnya down, mungkin juga perjalanan ya, mungkin juga dengar suara gacor, bisa banyak penyebab. Dan itu bisa menjangkiti bukan hanya trotol, burung-burung yang sudah tua, sudah dewasa pun bisa terjadi hal cabut bulu. Sebenarnya itu penyebabnya. Terus nih Om, apakah ajaran dari orang-orang jebol birahi menjadi salah satu faktor penyebabnya? Bisa jadi jebol birahi bisa jadi penyebab burung usia trotol, misalnya usia 3 minggu, 4 bulan, 5 bulan, menyebabkan cabut bulu. Ajaran jebol birahi itu sebenarnya belum perlu untuk usia trotol. Ya, usia trotol kita tahu mulai usia 3 minggu sampai kurang lebih 5-6 bulan itu trotol. Ya, kita sama-sama setujui dan pahami di situ. Nah, setelah usia 6-7 bulan ke atas itu dia baru lepas trotol. Baru kita kejar yang namanya birahi. Tapi kalau usia trotol tidak perlu yang dikejar dengan namanya ajaran jebol-jebol birahi, nggak perlu. Karena apa? Karena pada saat usia trotol tidak ada birahi dan tidak ada atau tidak belum bisa juga burung tersebut untuk birahi. Karena memang sel sperma dan sel telurnya belum terbentuk gitu loh. Jadi apa yang dikejar gitu loh untuk usia trotol jebol birahi. Nah, salah satu penyebabnya bisa juga ajaran jebol birahi seperti ekstra pudingnya dijor gitu ya. Di fullin tiap hari mungkin jatuh ke 15-15, bisa aja tambah kroto lagi, tambah ulat hongkong lagi, mungkin pakai pur protein, terus dikejar lagi dengan ajaran yang disuruh dengan jebol birahi tersebut dengan jemur yang berlama-lama ya, berjam-jam, bahkan setiap hari, malam mandinya yang dikurangi, terus juga burung terus dikerodong. Nah, itu salah satu penyebabnya bisa seperti itu. Jadi yang tahu penyebab pastinya sih sebenarnya pemilik atau jokinya. Nah, yang terakhir sebenarnya penyebabnya kutu biasanya ya. Kutu biasanya hinggap karena kandang kurang dibersihin, burung kurang dimandiin karena ngikutin pengajaran jebol birahi tersebut tadi ya, seminggu sekali dimandiin burung. Nah, kalau memang cabut bulu itu karena kutu, kita bisa obati dengan ini. 705 sampo insect killer. 705 sampo insect killer. Jadi selain sebagai sampo, ini juga sebagai pembunuh kutu, menghilangkan ketombe dan merontokkan bulu-bulu tua yang susah sekali untuk mabung dengan 705 sampo. Jadi ini ukurannya 300 mili. Cukup murah, tapi kualitasnya mewah. Ada lagi? Ada Om. Ya. Ada lagi Om. Yang kedua nih ya. Yang kedua Om. Hmm. Gimana cara ngatasin kalau burung udah terlanjur kena penyakit cabut bulu seperti itu? Nah, bagaimana mengatasinya ya itu tadi. Yang tahu kan hanya jokinya. Kalau memang burung tersebut tadi dibilang stres atau kalah mental, burungnya terlalu banyak di rumah, mungkin masterannya terlalu gacor, atau mungkin itu tadi stres perjalanan ya, kita perlu dengan namanya terapi air. Terapi air mungkin nggak perlu kita bikin kolam gitu ya, kita bisa dengar suara dengan akuarium gitu. Terus yang selanjutnya adalah pola makan. Pilihan makannya ini kita harus pakai yang black premium, karena black premium ini sudah tercukupi untuk ekstra puding yang tadi disuruh jebol-jebolan. Nggak perlu, kita perlu yang namanya ini, yaitu proteinnya cukup dengan black premium kalau memang burung tersebut stres atau kalah mental. Nah, ekstrak pudingnya seperti apa? Minim ekstrak pudingnya dan nggak perlu setiap hari diberikan. Yang penting ini dimakan untuk trotolan, gitu ya. Nah, kalau memang trotolan itu belum bisa makan pur kasar, kita kasih pur halus, yaitu yang black pionic. Sama, komposisinya sama, cuman bedanya ini kasar, ini halus. Untuk ekstrak pudingnya, kita bisa minimkan sedikit, nggak perlu kroto, dan perbanyaknya mandi, serta kurangi penjemuran. Penjemuran mungkin bisa seminggu sekali atau seminggu dua kali. Dan juga burung jangan dikerodong, tapi cukup dengar suara air atau aliran air bila burung tersebut stres atau kalah mental. Yang selanjutnya adalah kalau burung tersebut itu over birahi ya, atau over emosi, biasanya dia ngembang bulunya ya, nggak bunyi, cabutin bulu, akhirnya malah botak. Kita kasihnya ini Green Army atau pakai yang Purtop 705, atau kita pakai yang ini Barbar
Nah, pilih sendiri dah mau yang mana dah, ya. Ini dan ini. Bedanya apa, Om? Kalau pakai yang Purtop 705 atau Barbar, ekstra pudingnya kita bisa main menengah. Ya, menengah dalam artian biasanya mungkin di tempat lama, penjual lama, pemilik lama, dia jangkriknya mungkin 10-10. Nah, kita masih bisa ikutin 10-10 jangkriknya dengan Purtop 705 atau Pur Barbar. Bedanya di kadar proteinnya saja. Ini 18%, kalau yang top 705 ini 15%, beda sedikit memang ya. Tinggal tergantung kebiasaannya aja mau yang mana. Nah, kalau yang Green Army ini proteinnya 35%. Nah, kalau protein 35% yang tadinya mungkin di pemilik lama atau penjual lama jangkriknya itu 10-10, kita kurangi. Mungkin jangkriknya hanya 2-2 atau 3-3 dengan Green Army. Kalau cabut bulu atau cabul itu karena over dirai atau over emosi. Tapi kalau cabut bulu karena kalah mental atau down stress segala macam, nah pakainya yang black. Tapi tetap jangkriknya kita atau ekstra kulingnya kita minimkan dengan ini. Pola rawatan sama. Terus ada lagi nih, yang ketiga apa ya? Masih banyak. Ada nih yang terakhir, yang ketiga. Terakhir ya. Ini gimana nih, Om? Settingan yang pas dalam hal pemberian extra fooding. Terus dan perawatan burung dari usia mulai dari 3 minggu sampai lepas trotol atau dewasa. Oke. Tadi pertanyaannya sebenarnya jawabannya sudah menjawab di pertanyaan pertama dan yang kedua. Ya, kalau memang burung itu terindikasi stres atau kalah mental, mungkin dengar suara gacor, ada masteran gacor di rumah, atau mungkin perjalanan jauh jadi stres ya. Dari lokasi A ke lokasi B, berarti burung tersebut stres, lama-lama bisa cabut bulu. Tandanya apa? Ya nggak bunyi, diam aja, gembung, nggak mau makan, lama-lama mati. Nah, bila mana terjadi hal demikian, berarti kita mesti kasih dia ini dulu, 705 feet di air minum dia. Ya, seperti itu. Terus lanjut, kita kasih makannya ini. Kalau dia memang terindikasi stres, kalah mental, sampai nggak bunyi, ya kasih yang black premium. Ini proteinnya 55% dan ini purnya kasar. Ya, purnya kasar. Terus juga kita kasihnya ini di air minum. Ini setiap hari kita ganti air minumnya atau 2 hari 3 hari sekali kita ganti yang baru air minumnya dengan 705 feet. Nah, satu botol ini bisa dituang atau disimpan ke dalam air ukuran botol 600 ml. Nah, sisa botol tersebut, air tersebut kita simpan dalam kulkas. Ketika kita mau pakai, kita tuang ke dalam air minum si burung. Lanjut, kalau memang burung tersebut terindikasi stres trotol, ya kita misalnya beli trotol dari Jawa Timur, kita bawa ke Jakarta gitu ya. Nah, kita kasihnya ini H705 dulu. Kita cocol atau kita oles ke mana? Ke ekstra puding dia. Karena kita sudah memakai ini, berarti ekstra pudingnya nggak perlu dicebol. Karena sudah tercukupi di sini proteinnya. Settingannya berapa? Ya minim aja. Mungkin lupa pagi sore 3-3 cukup. Atau mungkin 2 hari 3 hari sekali, kalau burung sudah terpantau ngepur, ya nggak perlu dikasih tiap hari jangkriknya. Cukup 2 hari atau 3 hari sekali kita kasih jangkriknya, yang penting ini sudah dimakan. Ini dikasih di jangkriknya saja. Seminggu 2 kali atau 3 kali, pagi dan sore. Nah, nanti kalau dia sudah usia lepas trotol, baru kita berikan yang special edition. Atau dicampur di extra puddingnya. Jadi, berikan ini sedari dini, sedari usia 3 minggu, mungkin sebulan, sebulan setengah, 2 bulan dengan ini. Di maintenance lah seminggu 2 kali gitu ya. Nanti lo akan lihat perubahannya ketika dia lepas trotol, usia 4 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 7 bulan, tidak ada indikasi cabut bulu. Nah, kenapa rata-rata pastol itu terindikasi cabut bulu, terkena cabut bulu, ya karena itu tadi. Pengajaran, pengikutan, dengan ajaran jebol birahi. Nah, ketika dia lepas trotol, mulailah timbul yang gue bilang tadi. Kok trotol saya tadinya nggak cabut bulu, kok tiba-tiba cabut bulu ya? Begitu lepas trotol lah itu tadi. Jemur di porsinya dijor, ekstra pudingnya dijor, mandinya dikurangin, dikerodong terus. Begitu dia mabung lepas trotol, tambah lagi dijor, ulat tongkong, pur lele, pur ayam. Lepas trotol, hancur burung. Bingung lagi, PR lagi, dari nol lagi. Nah, itu dia tadi ya. Tapi kalau lo ikutin di sini dan pemakaian ini diikutin, gitu ya. Nah, nggak ada indikasi seperti itu. Mudah-mudahan menjawab 3 pertanyaan tadi. Terus mungkin terakhir, Om, kalau trotol saya kasih ini langsung boleh nggak? Oh, boleh. Tetap aturannya seminggu 2 kali cukup atau seminggu 3 kali pagi sore di ekstra puding.
Tapi bagi gue sih kalau memang trotol cukup yang inilah. Tapi kalau memang mau digabung atau ini dipakai dengan yang ini dengan yang trotol, silakan, nggak ada masalah gitu ya, karena kan dari segi harga ini lebih mahal gitu, kalau ini lebih murah ya. Nah ini terus diberikan, nggak apa-apa, mau trotol, mau dewasa, mau burung sakit, mau burung nggak, mau burung sehat nggak sakit, tetap diberikan ini setiap hari atau dua hari sekali dengan 705 feet. Ini di air minum, kalau ini di makanan atau di extra fooding. Makanan meliputi banyak, pur, millet, kenari seed, buah, sayur-sayuran, itu makanan ya. Jangkrik, kroto, ulat tongkong, ulat jerman, ulat kandang, itu makanan. Jadi jangan bertanya, oh burung ini bisa gak? Burung itu bisa. Kalau gua bilang semua makanan, semua artinya semua burung bisa. Karena kan makanan itu meliputi semua burung. Buah-buahan bisa makan, millet bisa makan, kenari seed bisa makan. Artinya burung kenari, burung lovebird, blackthroat, beranjangan bisa dengan ini gitu ya. Nah kalau memang Anda orientasinya ke extra fooding tinggi, Anda bisa bermain di sini. Jadi misalnya Anda orientasinya 15-15 jangkriknya atau 10-10 setiap hari untuk usia 3 minggu atau trotol atau pakai lagi trotol ya, mainnya di sini di top 705 atau di pur barbar. Oke, bedanya di warna, yang satu hijau, yang satu coklatnya kekuningan. Jadi ada dua warna ya, coklat dan hijau. Nah kalau orientasi Anda itu protein tinggi, protein tinggi itu dalam arti kata Anda sibuk, pekerja sibuk, kantoran, dagang, usaha, mahasiswa, sekolah, terus juga nggak punya waktu untuk piara burung setiap hari, kasih makan jangkrik, mungkin istri juga risih gitu ya untuk kasih makan, atau orang di rumah juga risih untuk kasih makan makhluk hidup. Karena beberapa juga ada kecamannya waktu itu cuca rowo, dibilang, om saya pakai pur yang black atau yang silver bisa nggak tanpa jangkrik? Kalau bisa, saya bilang gitu ya. Terus soalnya istri saya nggak boleh, apa namanya ya, kita kan nggak tahu kepercayaannya, karena kalau kasih jangkrik kan itu melukai makhluk hidup gitu maksudnya ya, menyakiti istilahnya. Bisa nggak saya tanpa jangkrik, purnya saja saya berikan? Bisa, gue bilang gitu ya. Nah kalau memang Anda orientasinya seperti itu, protein tinggi, ya ini larinya ke black premium sedari usia 3 minggu. Atau misalnya, oh masih diacak-acak, oh kasih yang ini berarti. Kasih yang ini atau yang ini, kalau memang pur tersebut masih diacak-acak atau diberantakin, karena purnya kasar, kasih yang ini dulu, pur halus. Ya, bedanya apa om? Ini gold pionik, ini proteinnya menengah, sama kayak yang green army. Bedanya ini halus. Nah, kalau yang ini protein tinggi, tapi protein 55% tapi halus juga, sama. Nah, Anda orientasinya mau kemana? Tujuannya mau kemana main burung? Protein tinggi yang ini buat burung usia 3 minggu. Kalau proteinnya mau yang sedang, yang ini. Paham ya? Tapi kalau misalnya, om, saya mau kayak si Om Andri ya, langsung kasih kayak burung gua kan, murai ataupun pentet itu, angkatan, trotol, langsung kasih yang ini om. Oh, silakan. Tapi memang awalnya dia acak-acak, nggak masalah. Tapi ketika dia lapar, naluri, dia akan makan. Bedanya ya, kita mesti rapiin, bersihin, atau dibawa ke lantai, kita sapu. Nah, itu. Jadi, orientasi Anda mau kemana dulu main burung? Sama-sama semua bisa kegantangan, mau protein tinggi, mau protein rendah, semua bisa kegantangan. Tinggal caranya Anda mau ikuti atau tidak, itu saja intinya. Terus, itu tadi, terakhir ini ada yang silver. Nah, ini bisa dicampur nih, seperti kebiasaan gua campur. Karena kan musim penghujan, atau musim dingin gitu ya, tempat-tempat dingin. Nah, ini bisa nih, ini sudah ada jahe, kunyit, dan daun pepaya. Jadi bisa dicampur, ini campur yang ini, campur yang ini, campur yang ini bisa. Dengan yang silver platinum. Gitu ya. Terus terakhir, nah bedanya yang red ini makanan jangkrik, bentuknya serbuk dan halus. Jadi pakan jangkrik atau ulat hongkong, ulat kandang, ulat jerman, ini bisa dikasih makan ini buat membuang racun atau membunuh racun dalam tubuh serangga. Baru serangga tersebut ketika sudah memakan ini, kita berikan kepada si burung. Jadi ini bukan makanan burung, ini makanan jangkrik atau makanan serangga. Oke, yang red mistis, tapi sama bahannya, ada kunyit, ada jahe, ada daun pepaya. Bedanya ini untuk burung, ini untuk serangga. Nah, untuk settingan, kalau memang om, terakhir, om, saya mau pakainya yang silver platinum aja om, karena kan ada bahan herbal, terus proteinnya ini 30%, oh boleh, silakan. Jadi berarti, kalau proteinnya menengah, berarti extra fooding ini bisa kita tambahkan atau kita lebihkan dengan silver platinum. Asal itu tadi, rawatan mandinya, pengembunan, terus pengkerodongan burung, penjemuran burung, dan lain-lain sebagainya diikuti. Gitu ya. Dan terakhir, ini protein tinggi semua memang ya, dari jangkrik dan ulat hongkong, tapi tidak berbau amis, tidak berbau terasi, tidak
kotorannya itu tidak menyengat di dalam rumah. Ketika kita taruh rumah atau kita ketika kita bawa keluar ke dalam rumah, itu tidak berbau menyengat. Dari jangkrik, gula tongkong waktu itu dijemur, ya dikeringkan, nah itu dia bahan baku kita. Tapi itu tadi tidak berbau amis dan tidak membuat burung panas atau cabut bulu, asal semua cara diikuti dan semua sudah terkandung kalsium, multivitamin, mineral, protein, serta madu. Melawan mitos, mengungkap fakta. Mudah-mudahan obrolan singkat ini dan 3 pertanyaan tentang cabut bulu dari usia trotol sampai dewasa menjawab solusi dan menjawab segala macam penyakit yang sekarang dihinggapi oleh kicau mania dimanapun berada. Salam serem, tetap pantengin channel gua. Bila nggak mau, take it or leave it. 705 net, tetap channel melawan mitos, mengungkap fakta. One and only, 705 net official.